perempuan yang haid itu diharamkan apa saja? Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi tsamaniyatu asya'a. Perempuan yang haid dan nifas itu haram melakukan 8 hal berikut. As-shalatu yang pertama salat. Was-shaumu yang kedua puasa. Wa qira'atul Qur'an yang ketiga membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf. Bedanya apa membaca dengan menyentuh dan membawa? Kalau membaca meskipun tidak menyentuh tetap haram, tidak diperbolehkan. Wa dukhulul masjid, masuk ke masjid juga haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Wa tawafu tawaf, wal wat'u jima, hubungan suami istri. Wal istimta'u, bersenang-senang. Bima bainas surrati warubah, di area antara pusar dan lutut. Kalau mencium masih boleh, pokoknya area di luar pusar sama lutut boleh, tapi kalau istimta'nya antara lutut sampai pusar hukumnya haram, tidak diperbolehkan. 8 larangan bagi perempuan yang haid dan nifas.